benar-benar luar biasa. Aku seperti bermimpi saja. Iya, benar. Ini hasil pekerjaan Spider-Man. Gerak rabalabanya tidak bisa dipalsu. Teruskan, bawa ketiga kawanan penjahat itu ke kantor. Baik, Inspektur. Ketiga kawanan perampok itu segera dibawa ke kantor Inspektur William. Begitu juga dengan bukti-bukti, yaitu berupa tumpukan uang juga dibawa ke sana. Inspektur William dan Peter Parker juga kembali ke kantor polisi. Inspektur William kagum sekali akan kecekatan wartawan New York Times ini. Aku patut memberikan penghargaan kepadamu, Peter. Ah, bukan kepadaku, Tuan Inspektur. Tapi berilah penghargaan itu kepada Spider-Man. Karena dialah yang telah berhasil membekuk kawanan perampok. Ya, tapi dalam hal ini juga jasamu tidak kecil, Peter. Beberapa kali tindakan kejahatan yang ditumpas oleh Spider-Man, kau selalu muncul di sana. Pasti kau ada hubungannya dengan Spider-Man, Peter. Aku sama sekali tidak ada hubungan dengan Spider-Man. Kalaupun aku selalu muncul di saat kemunculannya, ya itu hanya secara kebetulan saja, Inspektur. Ya, mungkin juga. Tapi sudahlah. Tadi bagaimana ceritanya kau bisa berada di tempat itu? Ya, Inspektur kan tahu aku ini wartawan. Aku selalu jalan-jalan kemana saja. Nah, waktu melintasi jalan Elekesekeng, dekat Pating Kerentan, tiba-tiba aku mendengar suara pistol-pistol meletus. Lalu karena penasaran, aku coba-coba mendekati suara itu. Iya. Lantas apa yang kau lihat di sana? Dari celah gedung tua itu, aku melihat ketiga kawanan perampok itu menembaki Spider-Man. Tapi dengan gesit, Spider-Man mengelak dari hunjaman peluru itu. Terus bagaimana lagi? Nah, karena menembaki terus, peluru pistol ketiga kawanan penjahat itu habis. Ya, setelah pelurunya habis, dengan mudah Spider-Man menjerat ketiga kawanan perampok itu. Selanjutnya bagaimana lagi? Nah, setelah dia berhasil menjerat ketiga kawanan perampok itu, tiba-tiba dia menerjang ke arah tempat persembunyianku. Aku tersentak. Tapi dia menenangkan. Lalu katanya, aku tahu kau seorang wartawan. Cepatlah, kau telepon polisi. Setelah dia melesat pergi, aku tidak langsung menelpon Anda, Inspektur. Lantas, apa yang kau lakukan? Tentu saja aku memotret lebih dulu. Nah, ini dalam kameraku. Aku punya film mereka yang sedang meronta-ronta. Akulah wartawan pertama yang dapat meliput berita ini. Kau memang cerdik, Peter. Pasti surat kabar di mana tempat kau kerja akan untung besar dengan beritanya. Ya, tentu saja, Inspektur. Gajiku akan naik 2 kali lipat. Peter. Ya, Inspektur. Tidakkah Spider-Man meninggalkan pesan lain untukmu? Tidak, Inspektur. Tapi dia cuma berkata dia akan mencari pemimpin kawanan perampok itu. Kalau nanti sudah ketemu, akan memberikan informasi untukku. Wah, kau beruntung sekali, Peter. Bukan aku yang dapat informasi lebih dulu, malah kau. Ya, sama saja kan, Inspektur. Setelah informasi itu terima, ya, aku juga akan menyampaikannya padamu. Ya, itu terserah kamu saja. Tapi kalau berita itu datang, ya tentu saja kau jangan mempermainkan. Kalau kau berani mempermainkan aku, nih. Bagaimana dengan ketiga tawanan itu? Apakah dia sudah mau mengatakan di mana sarang pemimpin mereka? Belum, Peter. Mereka sama sekali tidak mau buka mulut. Padahal anak buahku sudah memberikan siksaan macam-macam pada mereka. Ternyata mereka anak buah yang setia. Baiklah, Inspektur. Aku permisi dulu. Kalau kawanan perampok itu buka suara, teleponlah kantorku. Oke. Siap, Komandan.
Peter Parker menyembunyikan identitas dirinya yang lain. Kalau saja dia tahu bahwa Peter Parker itu adalah si manusia laba-laba alias Spider-Man, tentu dia sudah memberi hormat padanya. Sementara itu, tempat yang jauh dari keramaian kota, di situ berdiri sebuah laboratorium gelap milik Scorpion yang tidak lain adalah musuh besar Spider-Man. Kurang ajar! Lagi-lagi Spider-Man yang coba-coba mau menghalangi rencanaku. Tidak bisa. Tapi nyatanya ketiga anak buahku telah dia lumpuhkan. Anak buahmu tidak ada artinya bagiku. Mereka tidak tahu persembunyianku. Kalau mereka tertangkap, itu salah mereka sendiri. Tapi tuanku. Sudahlah. Jangan urusi mereka. Kita punya misi yang besar. Topeng Bandit. Rencana besar apa tuanku? Aku akan membuat senjata yang super dahsyat. Bahkan kedahsyatannya akan melebihi kekuatan senjata nuklir. Bagaimana mungkin bisa begitu tuanku? Aku sudah menemukan rumusan senjata dahsyat itu. Yaitu kekuatan batu permata hitam akan kugabungkan dengan infra merah. Maka hasil kau akan lihat hasilnya nanti sendiri. Nah, sekarang mana batu permata hitam itu, Topeng Bandit? Mengapa tuan meminta kepadaku? Aku tidak memiliki batu permata hitam itu. Kau memang bodoh. Topeng Bandit, kau memang bodoh. Sekarang kau simpan di mana hasil-hasilan dari musim pusat kota itu? Semuanya aku simpan di lereng dekat tempat tinggalku. Memangnya batu permata hitam itu ada di antara benda-benda langka hasil curian dari musim itu, tuanku? Iya, tentu saja. Sekarang cepat kau ambil batu permata hitam itu. Aku akan segera mengolahnya menjadi senjata dahsyat. Baiklah, tuanku. Aku akan mengambilnya segera. Tempat tinggalnya. Ternyata otak perampokan itu didalangi oleh Scorpion, musuh besar Spider-Man. Sedang Topeng Bandit adalah salah seorang kepercayaan Scorpion. Yang paling jempolan, Peter. Wartawan-wartawan lain tentu belum mendapatkan berita besar ini. Terima kasih atas pujian Anda, Bos. Menurutmu, apa motivasi perampokan yang belakangan ini terjadi di kota New York? Menurutku, perampokan bank-bank dan musim pusat kota didalangi dengan orang yang sama, sebab aku melihat beberapa alasan. Alasanmu bagaimana, Peter? Pertama, kita lihat perampokan di museum pusat kota. Menurut Profesor Rafat, dalam museum itu tersimpan benda langka, yaitu batu permata hitam. Dan sekarang batu itu lenyap bersama benda-benda lain. Untuk apa sebenarnya batu permata hitam itu, Peter? Ya, menurutnya batu permata hitam itu dapat dibuat senjata super dahsyat. Bahkan kedahsyatannya dapat melebihi kekuatan nuklir. Luar biasa. Pantas ada kaitannya dengan perampokan-perampokan bank itu. Seperti kita telah ketahui, bahwa untuk menciptakan suatu senjata yang hebat, tentu dibutuhkan biaya yang besar. Ya, aku paham maksudmu. Artinya uang-uang itu rencananya untuk membiayai proyek pembuatan senjata tersebut, bukan?
Tepat sekali, bos. Tepat. Tapi sayang, uang hasil rampokan sebagian dapat kembali lagi, dan sebagiannya lagi tentu masih ada di tangan pemimpin tertinggi kawanan perampok itu. Luar biasa. Itu suatu analisa yang hebat, Peter. Dunia akan gempar membaca berita kita. Surat kabar kita akan laku keras, Peter. Indra keenam ku mengatakan bahwa ada sesuatu di pinggir kota. Instingku mengatakan agar aku segera ke sana. Ya, aku akan ke sana. Hei, Peter. Kenapa kau melamun, Peter? Tidak ada apa-apa, bos. Aku permisi dulu, bos. Hei, mau kemana kau, Peter? Cari berita besar untukmu, bos. Oh, iya. Alias Spider-Man yang mempunyai indera keenam yang tajam. Dia segera pergi ke pinggiran kota sesuai dengan perintah instingnya. Dan sementara itu di pinggiran kota, tepatnya di lereng sebuah gunung, topeng bandit tengah mencari sesuatu. Batu permata hitam inilah yang dimaksud Los Cortes. Luar biasa. Baru sekali ini aku melihat batu permata seperti ini. Bodoh. Kenapa batu seindah ini aku serahkan kepada Tuan Scorpion? Lebih baik aku saja yang memilikinya. Kenapa aku harus bodoh begini? Biar saja Scorpion musuhku. Dia tidak akan berani mencariku. Lagi pula aku juga memiliki kehebatan hampir sama seperti Spider-Man. Ya. Lebih baik aku hianat saja dari Scorpion. Kalau aku terus di bawah kekuasaannya, sampai kapan aku bisa jadi penguasa jagat raya ini? Kalau aku sudah memiliki batu permata hitam ini, aku tidak perlu khawatir lagi. Mudah saja mencari profesor yang ahli di bidang pembuatan senjata. Aku dapat menciptakan sendiri senjata dahsyat itu. Kalau tidak berhasil, aku akan menggempur kekuatan Scorpion. Lebih baik aku ke kota. Kalau aku ke kota, Scorpion tidak berani mengejarku. Instingku mengatakan aku harus membatalkan kepergianku ke pinggir kota. Ya, instingku mengatakan supaya aku mengelilingi kota ini. Ya betul, aku harus mengganti pakaianku dan aku harus merubah diriku menjadi Spider-Man. Kalau dengan pakaian seperti ini, jika terjadi sesuatu, aku akan terlambat bergerak. Tapi jika aku sudah menjadi Spider-Man, gerakanku akan semakin ringan. Ya, aku harus mengganti pakaianku dulu. Nah, dengan kostum Spider-Man ini, aku akan bebas bergerak. Supaya lebih leluasa dan aku mudah mengawasi kegiatan kota, sebaiknya aku naik di gedung yang tinggi itu. Dari atas gedung itu, aku dapat melihat ke segala penjuru.
untuk tiba sampai di puncak gedung ini, aku harus menggunakan jaring-jaring laba-labaku. Ya. Dengan membuka kedua telapak tangannya, tiba-tiba dari kedua telapak Spider-Man mengeluarkan serat laba-laba. Serat laba-laba itu diarahkan ke puncak gedung itu. Maka serat-serat itu mengikat pada kait atas gedung. Dan setelah jerat laba-laba mengikat, dengan dua kali lompatan saja, Spider-Man sudah berada di atas puncak gedung itu. Nah, betul kan? Dari puncak gedung ini, aku bisa mengawasi seluruh penjuru kota. Hei, siapa yang mengendap-endap di samping jendela sebelah sana itu? Orang itu mencurigakan. Aku belum dapat melihat dengan jelas rupa orang yang mencurigakan itu. Aku harus mengintainya dari dekat. Siap! Nah, sekarang orang yang kucurigai itu sudah dekat. Dan aku dapat melihat rupanya dengan jelas. Hah? Topeng bandit? Apa yang akan dia lakukan? Pantas saja dia bisa berada di tempat yang setinggi itu. Aneh. Tiba-tiba saja dia muncul di tempat ini. Ya, aku sudah mengenalnya. Dia adalah tangan kanan Scorpion, musuh besarku. Dan sekarang, topeng bandit berada di sini. Tentu akan melakukan kejahatan. Aku harus mencegahnya. Aku harus mengejarnya ke atas. Siap. Spider-Man, kurang ajar. Gerakanku di pusat kota telah diketahui. Belum dia menyerangku. Lebih baik aku yang lebih dulu menyerangnya. Iya. Belum apa-apa dia sudah menggunakan senjata sinarnya. Iya, dari telapak tangannya mengeluarkan sinar yang sangat berbahaya. Aku harus menyerang. Aku harus berpada menghadapi segala kemungkinan. Perkelahian seru antara Spider-Man dan topeng bandit terjadi juga. Masing-masing mereka mengeluarkan kehebatannya. Perkelahian seru di atas gedung itu mengundang perhatian orang-orang yang berada di bawah gedung. Mereka menyaksikan perkelahian itu dengan dada berdebar-debar. Dan sementara itu, Inspektur William yang menerima pemberitahuan dari salah seorang penduduk segera meluncur ke tempat peristiwa keributan itu. Kekuatan dari telapak tangan Spider-Man mengeluarkan gerak laba-laba yang jutaan jumlahnya. Menghadapi serangan seperti ini, topeng bandit tidak berjaya. Seluruh tubuhnya sudah terjerat oleh senjata andalan New Spider-Man ini. Topeng bandit tidak dapat bergerak. Dan menyaksikan ini, penduduk yang berada di tempat itu bersorak-sorak memuji kehebatan Spider-Man. Spider-Man. Oh, dia
Dari mana saja kau pikir? Kau terlambat. Pertempuran Spider-Man dan topeng bandit sudah berakhir. Itu lihat. Si topeng bandit sudah tidak bergerak lagi dalam kurungan jerat laba-labanya. Ah, siapa bilang aku terlambat? Sudah sejak tadi aku berada di sini. Malah Spider-Man sudah menitipkan ini kepadaku. Hah? Apa itu? Ini batu permata hitam yang mencemaskan dunia. Nah, ternyata aku memang lebih cepat dari aku, Peter. Permata hitam dapat diselamatkan dan seluruh isi museum pusat akhirnya dapat ditemukan. Topeng bandit mendapat hukuman yang setimpal. Nah, adik-adik, demikian kisah kepahlawanan Spider-Man. Sampai jumpa lagi dalam kisah berikutnya.